Tidak bisa berdiri. Bisa berdiri. Karena apa ya? Ini sakitnya di lutut. Itu pengennya apa? Ya, enggak pengen apa-apa sih. Mau suatu saat aja anak bisa ngambil kembali salah satu gitu yang ada yang sayang sama saya gitu aja. Momen haru, Gilang curahkan 99 menggendong Nenek Trimah untuk diajak belanja emas dan sembako. Pemilik nama lengkap Gilang Widya Pramana itu menggendong sang nenek dari mobil ke kursi roda. Baru-baru ini, Nenek Trimah viral di media sosial karena dibuang ke panti jompo Griya Lansia Husnul Khotimah Malang oleh ketiga anaknya. Dalam surat pernyataan ketiga anaknya, mereka menyerahkan Nenek Trimah ke panti jompo karena sibuk. Ini Nenek Trimah seperti ketimpahan rezeki nomplok ketika ditemui Crazy Rich Malang, Gilang Juragan 99 dan istrinya Shandy Purnamasari. Gilang Juragan 99 merupakan pengusaha muda sukses. Saat ini dia juga menjabat sebagai presiden Arema, klub sepak bola kesayangan arek-arek Malang. Nama Juragan 99 itu sempat viral setelah membeli pesawat sekitar 250 miliar rupiah. Bos MS Glue ini juga sering berbagi rezeki kepada orang-orang tak mampu. Kebaikan hati Gilang dan sang istri masih terus berlanjut. Mereka mengunjungi Nenek Trimah di Panti Jompo Malang. Momen haru itu dibagikan di akun Instagram Gilang Juragan 99 dan Shandy. Setelah bertemu Nenek Trimah, Gilang dan Shandy mengajak berbelanja perlengkapan sehari-hari. Nenek Trimah juga diajak membeli emas. Terlihat Nenek Trimah digendong langsung oleh Gilang dari dalam mobil. Secara perlahan, Gilang mengangkat Nenek Trimah agar bisa duduk di kursi roda. Nenek Trimah tak kuasa menahan air matanya. Shandy pun ikut menangis di momen tersebut. Dalam video lainnya, ketika berada di toko emas, Gilang dan Shandy pun memakaikan sandal untuk Nenek Trimah. Foto pertemuan antara Gilang dan Shandy dengan Putri Mah bahkan dibagikan di akun Instagram @shandypurnamasari. Dalam foto yang dibagikannya, terlihat Nenek Trimah kini tersenyum, tak seperti sebelumnya selalu terlihat sedih dan murung. Gilang Juragan 99 dan Shandy pun tak datang dengan tangan kosong. Mereka membawakan oleh-oleh istimewa untuk Nenek Trimah. Shandy mengatakan, ia hanya ingin menyenangkan dan membuat Nenek Trimah tersenyum. Karena itu, ia mengajak Nenek Trimah untuk ke toko emas dan membeli perhiasan. Selain itu, Shandy juga memberikan uang 100 juta dengan sembako untuk keperluan panti jompo tempat di mana Nenek Trimah dirawat. Dia pergi dekat gitu. Iya. Terus sudah sampai di Sidoarjo, ya itu baru tahu kalau ke Malang. Ke Malang, iya. Mau ditaruh di sini. Iya, kita udah diserahin begitu, udah pasrah aja sama yang kuasa, enggak ikhlas aja nerima ini semua.